Oke, hello guys, ketemu lagi dengan sebuah motovlog. Kali ini mau bikin motovlog pendek aja karena jarang keluar rumah. Ini pas keluar rumah. Ini jam 12 siang hari Jumat. Kita mau ada meet up kantor dengan teman-teman kantor. Biasanya WFH, ini ada meet up di salah satu kafe di daerah Ranon, loh, kafe atau semacamnya gitu. Let's go. Wih, bensinnya udah E nih, udah mau habis. Semoga nggak kehabisan di jalan ya. Nah, kalau ada jual bensin eceran, kita mampir saja. Biasanya di pinggir jalan ada yang jual. Let's see. Dan kayaknya cuma bentar sih ini motovlognya. Cuman paling 5 menit lah. Cuman deket situ. Lampu merah satu, lampu merah lagi, habis itu gereja ke kanan. Wah, udah ini bensinnya. Harus mampir beli bensin. Ke depan bensin bukan? Kayaknya iya. Apakah itu bensin? Oh bukan, saya salah lihat. Tak kira ini bensin. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Oh, itu ada Pertamini. Kita putar bentar. Terbalik bentar. Aduh. Ayam Penyet Surabaya. Terbalik, let's go. Mana tadi? Kelewatan ya, ini dia. Itu apa ya? Pertamax atau apa ya? Kalau warnanya hijau gitu. Permisi. Permisi. Bensin? Nah. 10.000 aja. Dapat 2 strip.
dapat 2 strip. Wih, ada Civic. Civic apa itu? Sedan. Civic sedan. Di sini ada kampus namanya IDB Bali. Tapi ini namanya udah berubah. Dulu namanya Sekolah Tinggi Desain STD gitu, STD Bali. Mungkin karena itu namanya dirubah. Nah, depan ini ada lampu merah lagi. Lampu merah, lampu merah, lampu merah. Lampu merah, kuning, hijau. Hijau, let's go, let's go, let's go. Ini kalau dari arah selatan gini nggak boleh ke kiri ya, karena ke kiri itu jalannya searah ke arah timur. Dan ada banyak lampu di perempatan kayak gini. Jalan yang dari arah kita tadi dan dari arah depan hijaunya barengan, jadi kalian jangan kaget. Apalagi kalau kalian mau belok kanan kan, nanti dari arah depan juga ada kendaraan jalan. So don't be surprised. Kenapa berhenti? Jalan lagi. Gereja. Wih, ada asap pesawat di atas tuh, lihat. Gereja, setelah gereja ke kanan. Mana nih? Situ apa bukan? Udah nggak ada kanan lagi, berarti yang tadi dong. Loh Cafe, where is it? Where is it? Halo? Halo? Mana nih? Kok nggak ada? Masa harus buka map sih? Ah, males banget. Apa aku salah lihat ya? Nah, HP gua. Mana HP gua? Mana HP gua? Maps. Loh. Direction. Baik. Start. Masih ke arah mana ini? Loh, kok ke barat? Salah berarti, aku tadi ngasih tahu temanku salah. Sorry guys, you guys gonna lost because of me. Sorry. Ternyata bukan di sebelah timurnya gereja, tapi
Sebelah utaranya pas ya. Kanan sih kosong, tapi kiri ramai banget. El Baggio, Sang Dewi. Where is it? Kuliner kakak adik, coffee shop. What? Oh, itu dia di depan. Where do I park? Where do I park? Is this car parking? Is it a bike parking right there? Yeah, it is. Hey, ada pohon, biar dingin. Makan ya. Oke, acara kantor sudah selesai, saatnya pulang. Waduh, kabelnya interfering. Kabelnya mengganggu. Not good. Acara kantor sudah selesai, saatnya pulang. Waduh, ini polisi tidurnya tinggi banget. Ya, motovlog kali ini pendek sekali. Let's go. Taran. Ini di daerah Renon guys, di Denpasar Selatan. Renon itu Denpasar Selatan ya. Renon itu daerah apa ya? Orang kaya lama di Bali. Alah. I think maybe, I don't know. Nah, ini lampu merah depan ini. Lampu hijaunya itu barengan sama yang dari sebelah sana. Jadi kalau mau lewat hati-hati, kadang-kadang sebelah sana jalan juga. Dan banyak lampu merah kayak gitu. Ya.
ini. Let's go. Waduh. Dan kebetulan ini tempat makannya deket sih sama rumah. Jadi ya gitu deh. By the way, saya rekam ini pakai GoPro Hero 7 Black resolusi 4K dengan field of view super view. Dan ini saya pasang mic di helm biar suaranya lebih kedengeran. Wih. Camry lama dikasih LED. Macet, guys. Sini banyak mobil parkir di pinggir jalan ya, sebelah kiri ini. Ini kanan ada cuci helm. Saya mau cuciin helm saya karena udah ada semutnya ya. Kalau pakai helm yang satunya tuh telinganya digigitin semut tuh loh. Helmnya semutan. Tapi belum sempat, mungkin besok. Besok ini kan Sabtu ya. By the way, kalau kalian hobi main Dota, sekarang lagi di International, kalian pasti tahu. Jadi weekend lumayan lah bisa nonton TI. Ini sekarang tadi kayaknya Biscos lawan IG atau apa gitu. Kayaknya sih Biscos memimpin sih. Ini habis ini pulang rumah nonton ini TI. Kalian bisa nonton di Twitch atau mana ya? Di Twitch atau di YouTube ada nggak sih? Nggak tahu sih. Kalau saya bisa nontonnya di Twitch. Lampu merah sini sama juga. Kalau hijau sebelah sana juga ikut hijau. Jadi kalian jangan kaget. Nah itu hijau. Dari depan juga ikut hijau. Nggak deh. Yang sini nggak. Tapi yang sana tadi ya, yang sebelum sini tadi. Ini daerah Tukat Barito ya, masih Tukat Barito kayak Tukat Batanghari apa itu? Kayaknya masih Batanghari deh. Ini kalau ke kanan udah masuk Tukat Pancoran ya, Tukat Pancoran. Yup. Ini saya naik ini ya, Supra tahun 2013, masih karburator. Kaget saja. Dan ini shock breakernya keras ya yang belakang nih. Kalau depan sih lumayan empuk nih, nggak pernah. Depan tuh nggak pernah bottoming, tapi yang belakangnya udah keras banget shock breakernya. Kalau ada anggelan atau jalan yang nggak rata itu mak jeglek gitu, kerasa di punggungnya. Ya ini udah masuk jalan Tukat Pancoran. Wih ada mangga guys, udah musim mangga kayaknya. Banyak pohon mangga berbuah. Pohon mangga itu buah musiman atau buah yang bisa dibuahkan tiap kapan aja ya? Saya kepikiran nanti kalau udah di Jawa pengen jadi petani. Oke, kita kayaknya udah mau sampai ini. Thank you guys sudah nonton. See you next time di